Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Rasa macam kena ada sikit ya ni. Okay, sekejap aku tengok. Sikit. Sekejap ya. Okey, test dulu adakah dengan suara dengan jelas? Jelas tak suara? Jelas. Kalau jelas, minta tolong komen jelas kat bawah. Okey, waalaikumsalam. Hai Alia. Hai Daniel, hai Afiq. Hai Nurul Sofia. Nia, hai Nia, hai Fadil. Cikgu, saya baru lepas tengok video cikgu di YouTube. Okey, nama keluarga apa nama tu? Okey, jelas eh? So jelas. Okey, sebelum cikgu start, cikgu nak pick beberapa soalan hari ni untuk cikgu discuss sikit. Okay, sebelum kita start, boleh tak tolong cikgu untuk inform kawan-kawan yang lain yang mana yang belum join kita punya sesi live ataupun minta tolong komen ataupun belanja love sikit nak menunjukkan ramai yang dengar. Siti Hawa, jelas eh? Farah, jelas. Alright, Inshirah, jelas. Okay, jelas. Hari ni cikgu akan Fatil. Okay, jelas. Okay. So hari ni cikgu akan pilih beberapa soalan untuk cikgu jawab kimia. Okay, cikgu akan pilih beberapa soalan untuk cikgu jawab. So actually kita dekat PTTI kita baru je lepas kita punya seminar online approval result, tapi itu adalah hanya khusus untuk Form 5 Science Relate. Dah lepas dah, jangan tanya macam mana nak daftar. Dah lepas hari Jumaat, Sabtu, Ahad dengan semalam. Semalam adalah sesi bio. Okay, so hi Eliana, hi Izzat Akmal. Izzat Akmal ni SPM last year. Hi Syazwani, Ida Murni. Okay, jelas eh? Okay, jelas. Lagi 3 hari menjelang Ramadan kan? So hari ni adalah hari yang ke berapa eh PKP? Ke-36 PKP. Okay, hari ke-36 PKP. So, jelas. Okay. Hai Adam Daniel. Okay, minta tolong siapa yang thank you bagi yang belanja tadi. Okay, so cikgu nak pilih ada satu soalan. Okay, soalan yang calculation. Ataupun satulah soalan ni eh. Soalan yang berkaitan dengan peratus jisim nitrogen. Soalan ni cikgu akan tulis dekat depan. Okay, soalan kimia. Okay, soalan kimia SPM. Okay, so soalannya adalah hitung peratus jisim. Peratus jisim nitrogen. Okay, cikgu pilih ini adalah dalam soalan bab 9. Okay, untuk yang form 5 KBSM ini adalah bab 9. Lanjut dia adalah buatan bahan dalam industri bila kita belajar proses sentuh dan juga proses hamper. Okay, kita akan belajar macam mana cara baja dihasilkan. Okay, so bila kita belajar cara baja dihasilkan. And then soalan ni tanya hitungkan peratus jisim nitrogen. Okay, dalam urea. Okay, formula bagi urea dia dah bagi CONH2. Okay, and then dia bagi kat kita jisim atom relative. Sebenarnya soalan ni simple je. Soalan yang bentuk macam ni sebenarnya kita akan jumpa dekat dua bab ataupun dua bentuk soalan yang
pertama adalah soalan yang dia suka tanya antara baju yang ikut beberapa baju dia bagi kat kita. Dan tanya kita baju mana yang bagus untuk tumbuhan. Itu jenis yang pertama ataupun related yang cikgu akan explain sekejap lagi. Okey, yang kedua, soalan yang berkaitan macam peratus musim ni adalah soalan yang kita jumpa dalam sebatan karbon. So, sebatan karbon adalah bab 2, kita belajar form 5. So, tentang asap jelaga ataupun thinness of flame antara alkin dan juga alkin. Kejap lagi, explain. Dia simple je, senang je. Gisim untuk hidrogen dibagi 1, nitrogen dibagi 14 dan juga karbon dibagi 12. Okay, sebenarnya ini adalah soalan A, B, C. Soalan objektif A, B, C dan juga D. A 10.6%. Okay. B 23.3%, 30.4% dan juga D 46.7%. Macam mana nak buat? Ada sesiapa yang tahu? Macam mana kita nak buat? Okay. Okay, so cikgu tunjuk soalan sebelum cikgu discuss. Ini adalah bab 9. Form 4. Topik form 4 yang KBSM. KBSM. Okay. Cikgu tengok dalam tempoh PKP ni, kita dah masuk minggu yang kelima PKP. Cikgu, kita dekat PTTI, daripada rumah, work from home everyone. Kita dah organize lebih kurang berapa seminar? Kita dah organize lebih kurang 4 seminar, betul? Ultra 2 kali, SOP 2 kali, KAS sekali, 5 seminar. 5 kali seminar online yang kita dah organise, yang mana total pelajar yang attend untuk 5 seminar ni adalah lebih kurang 8,000. 8,000 pelajar sains student tau. 8,000 pelajar sains student yang dah attend kita punya kelas ataupun seminar sepanjang PKP ni. So apa yang cikgu lihat adalah ramai student-student sains student, especially yang this year form 5. Nak exam next year, okay, yang form 5 this year, ramai yang mengalami kesukaran untuk nak faham topik-topik yang related dengan science stream, especially bagi empat subjek tu lah, math, physics, kimia, bio. That's why kita dekat PTTI, kita memang specialize dalam empat subjek ni untuk science stream, math, physics, kimia, bio. So cikgu lihat, bila kita tanya ataupun dapatkan feedback ataupun survey daripada 8,000 pelajar yang attend kita punya seminar online ni, rata-rata bagi feedback yang the most important struggle diorang dalam subjek sains tu adalah diorang tak faham. Tak faham konsep. That's why dia rasa macam dia tak boleh score, dia dapat gagal. Even ada yang message cikgu still result apa? Result yang waktu bulan 3 ujian March yang baru keluar still gagal. Dapat 30, dapat 20. So, maksud dia the first struggle student science student adalah dia tak faham konsep dulu. That's why kita dekat PTTI, even cikgu bila cikgu buat live macam ni live macam ni, kita banyak explain tentang konsep. Okay, explain tentang konsep dan juga kita organize juga free class ataupun free online session. Free kita namakan sebagai ultra, free online session untuk student-student form 5 dan juga form 4 science student yang dia rasa susah dia nak faham topik-topik yang related dengan chemistry, math, physics dan juga bio. Contoh soalan ni. Okay, contoh soalan ni. Lalu tengok soalan tanya ke kita, dia kata hitungkan peratus gisim nitrogen dalam urea. Urea formula dia ini. Ini adalah urea So, soalan yang macam ni, selalunya student dia tak tahu tau soalan ni sebenarnya dia nak apa. Sebenarnya dia student tu sendiri, kamu sendiri yang menonton ataupun ada ibu bapa yang menonton cikgu. So ramai yang anak-anak ni, student sebenarnya dia tak faham pun soalan ni nak apa. Siapa yang tak faham soalan ni nak apa? Cuba komen.
Sampai dia rasa sebenarnya soalan ni nak apa eh? Sebenarnya soalan ni nak apa? Sebenarnya soalan ni nak apa? Oksigen diberi. Oksigen adalah 16. Okey. Siapa yang dia rasa tak tahu soalan ni nak apa? Cuba komen. Macam dia tak faham pun apa maksud soalan ni. Cuba komen. Ha. Dalam English cikgu, okey, dalam English dia suruh calculate the mass of the percentage by mass of nitrogen in urea. So calculate the percentage of ataupun percentage by mass of nitrogen. So dalam bahasa Inggeris, translate untuk pelajar-pelajar yang belajar dalam bahasa Inggeris, especially yang bersekolah di MRSM, IGCSE, ya Allah dah lama tak sebut eh, IGCSE dan juga SBP yang belajar dalam bahasa Inggeris. So soalan nak percentage, percentage of nitrogen by mass. Untuk baja yang ni, baja kita adalah urea. Okey, saya tak tahu. Nampak tak? Saya tak tahu. Saya tak tahu soalan tu nak apa. Okey, sebenarnya soalan tanya dekat kita. Sekejap, cikgu lukis sekejap. Konsep eh. Cikgu lebih suka explain ke konsep supaya the next soalan nanti mungkin tak akan masuk. Dalam SPM pun mungkin tak masuk soalan ni. Tapi konsep ini mungkin akan dimasuk. That's why dia macam, dia bukanlah cikgu kata tak penting sangat nak dapatkan jawapan yang betul. Bagi cikgu, jawapan A ke B ke C ke tak penting. Kalau kita tak tahu cara ataupun kita tak faham macam mana cara nak jawab. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh. Katalah soalan ni bagi dekat kita urea. CONH2. Sini adalah 2. Okey. So, ini adalah satu molekul. Right, cikgu sebut ni dia sebagai molekul. Molekul ataupun dia adalah sebahagian covalent. Covalent compound. Covalent compound tu apa? Covalent compound tu adalah apa? Compound ataupun sebahagian yang terdiri daripada bukan logam semua ni. Okey, sekarang ni soalan tanya nitrogen. Nitrogen ni yang ni tau. N tu adalah nitrogen. Okey, nitrogen yang ada dalam satu molekul ni berapa persen? Contoh mudah, cikgu suka bagi macam ni. Kalau cikgu, cikgu suka bagi macam ni lah. Nampak ke kat bawah? Nampak? Nampak eh? Okay, kalau cikgu, cikgu suka bagi macam ni. Katakanlah cikgu ada satu, dalam satu kelas lah. Katakan eh, ini dalam satu kelas ataupun dalam satu bilik lah. Dalam satu bilik. Okay. Dalam satu bilik, kita ada 5 orang. Ada 5 orang. 2 lelaki, contoh, dua lelaki, okay, kita ada 3 perempuan. Orang lidi je lah eh. Okay, ini adalah perempuan. Perempuan, perempuan. Dalam satu kelas ataupun dalam satu bilik, darjah, bilik, okay, kita ada 5 orang. 2 lelaki, 3 perempuan. Alright? So, daripada sini, macam mana kita nak buat kalau kita nak kira berapakah peratus lelaki? Okay, saya tengok sini. Berapakah peratus lelaki? Macam mana kita nak buat? Apa bahagi apa darab berapa? Cuba komen. Andai kata soalan tanya kita berapakah peratus lelaki? Ataupun kalau ada ibu bapa yang menonton saya dekat Facebook ni, okey, boleh tag anak masing-masing ataupun boleh share dekat wall supaya tag anak tu supaya dia boleh apa, dia boleh buat revision untuk konsep ni. Untuk nak memahami konsep. Cuba komen, macam mana kita nak buat? Untuk yang ini. Ha, untuk yang ini. Macam mana nak buat? Berapa bahagi berapa kalau kita nak kira peratus lelaki? Lelaki ada 2 orang kan? Lelaki ada 2 orang, perempuan ada 3 orang. Macam mana kita nak kira peratus lelaki? Yes, Amy Azmi, thank you sebab komen. Yes, Atirah Nadia, betul. Lelaki per perempuan, semua darab bilik. Yes, betul. So maksudnya,
Kalau kita nak cari yang lelaki, lelaki kan? Kita ambil lelaki, lelaki dua orang. Total semua berapa orang? Total semua 5 orang. Kita nak kira peratus, jadi kita kena darab 100%. Okay? Ini konsep. Dia bila kita nak belajar topik semua lah, semua benda lah. Yang pertama adalah kita kena faham konsep. Okay, kita kena faham konsep. Then barulah kita boleh apa jua bentuk soalan, kebat ke tak kebat ke, kita boleh jawab. Yang penting konsep. Okay, peratus lelaki. Andai kata soalan ditambah macam ni. Soalan 6. Peratus, nampak ke kalau cikgu di bawah ni? Tak nampak. Okay, kalau cikgu kata soalan 6 sekarang ni. Sekejap eh. Peratus tadi, peratus lelaki kan? Peratus lelaki. Okay, tak nampak ke kalau ke bawah sikit? Sekejap eh, cikgu tengok. Dah nampak ke situ je. Okay, kalau soalan nak peratus, cikgu tambah satu perkataan iaitu jisim. Okay, soalan nak peratus jisim lelaki. Contoh, katakanlah lelaki ni jisim dia 50 kg. Lelaki ni 50 kg juga. Contohlah, perempuan dia ringan sikit, 40. Semua ni perempuan sama lah, 40 kg. Cikgu beri contoh je eh. Kg, 40 kg. Ha, macam mana kita nak jawab? Kalau soalan kata peratus jisim lelaki. So, kalau dikata perkataan jisim dekat sini, instead of kita kira macam ni, kita kena, dua ni dua lelaki kan? So, kita kena daraplah dengan 50 sini. Betul? 2 darab 50 bahagikan dengan total jisim semua orang. Tadi kita bahagi dengan 5 orang je sebab soalan sekarang ni ditambah perkataan jisim. Jadi kita kena kira dalam bentuk jisim. So maksudnya kena tambahlah semua benda ni. Ha, kita boleh buat 2 darab 50 tambah 3 darab 40. So kita akan dapatlah dekat sini berapa total jisim dan barulah kita darab dengan 100%. Ini adalah konsep. Sampai situ clear? Sampai situ clear? Clear ke? Clear, clear, clear? Sekejap eh, cikgu tengok. Kalau clear, minta tolong belanja komen sikit kat bawah clear. Supaya cikgu boleh padam ni. Then kita terus fokus kepada ni. Lepas tu, kejap lagi cikgu nak relatekan juga soalan yang bentuk macam ni tapi dia dalam bentuk sebatang karbon. Clear? Clear ke? Clear eh? Clear eh? Clear Cik Johari, Atira, Farah Ain, Ashikin cakap clear. Alright, clear. Khairul cakap clear. Iqmal cakap clear. Alright, simple je soalan. Okay, after that, okay eh? Clear. Cikgu padam ni. Konsep, konsep dia. So, cikgu padam. Sekarang ni, lelaki perempuan tu kita tukarkan dia kepada urea ataupun kita tukarkan dia kepada karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen. So soalan tanya dekat kita, peratus jisim bagi nitrogen. Okay, so macam mana kita nak jawab? Kita akan ambil dalam ni berapakah jisim nitrogen? Nitrogen, okay, tapi kita hati-hati. Ramai student dia buat mistake, dia tak nampak dua yang dekat sini. Sebab N ni kena darabkan dua dengan dekat sini. Maksudnya dalam molekul ni, nitrogen ada 2 biji. Hydrogen ada 4 biji. Jadi cikgu akan buat calculation ni adalah 2 darab nitrogen bahagi total jisim semua, karbon tambah dengan oksigen tambah dengan 2 nitrogen tambah dengan 4 hidrogen darab 100. Cikgu tak tulis. Cikgu nak minta yang menonton cikgu tolong kirakan. Tapi jadi kena gantikanlah. Ha, semua nilai-nilai ni kita kena gantikan dengan jisim dia.
That's why soalan bagi dekat kita G same. G same, G same, G same. Okay? So dapat berapa jawapan dia? Cuba komen sikit kat bawah. Okay? Cuba komen dekat bawah. Clear? Alright, clear. Cuba team PTTI pun cuba check berapa jawapan dia. Okay, so berapakah jawapan dia? Cikgu menunggu. So, 2 darab 14 tadi kan? 2 darab 14, 28 bahagi dengan 12, 16, 36, 36, 28, 36, 28, 56, 66, 66, 70, 28 bagi 70, 46.7, betul? 46.7, Amir Mukri, Ain Fatihah, Atirah Nadia, Atirah Nadia, Khairul Azhar, Fatil, Irsyad, Izwana, Syafi, Ainul, Yusra, Putera, Bunga Pelangi, yes, Akif. Nampak? Semua dapat D. So, jawapan dia adalah D. So, ingat kan pattern soalan, cikgu tulis pattern. Pattern soalan, bila dia kata peratus jisim. Ini yang kita perlu bagi perhatian. Peratus jisim. Okay, so soalan dia adalah, ataupun jawapan dia adalah D. D. Okay. Alright, so betul jawapan dia adalah D. Cikgu nak tukar contoh lain. Tapi dia soalan yang related macam ni juga. Okay, so cikgu padam. Okay, sementara tu bagi sesiapa ataupun sesiapa yang menonton cikgu kat sini yang tak pernah join. Berapa ramai yang tak pernah join kita punya program Ultra ataupun free online session? Ada tak? Yang tak pernah join, cuba komen dekat bawah. Adakah semua dah pernah join? Free online session Ultra yang kita jalankan hari tu. Waktu bulan April lah, bulan ni kan. Siapa yang tak pernah join? Semua dah pernah join? Saya, Ifa belum pernah join eh. Ifa belum pernah join. Okay, cikgu bagi 3 baja. Baja. Tadi kita ada urea. Formula dia adalah CONH2. Siapa yang belum pernah join, cuba komen kat bawah tau sementara cikgu menulis. Yang kedua, katakanlah cikgu ambil baja kita adalah ammonium. Ammonium sulfat lah. Sulfat. So formula dia adalah NH4. SO4. Satu lagi cikgu ambil. Cikgu ambil 3 baja eh. Ammonium klorida. Ammonium chloride eh. So formula dia adalah NH4Cl. Okay. Saya tak pernah. Oh, Rifat tak pernah eh. Siti Hawa tak pernah. Aaron tak pernah. Zaki tak pernah. Khairul tak pernah. Ain Sarah tak pernah. Nuha tak pernah. Iqmal baru. Baru pernah ke apa? Ismail Muhammad, dia kata pernah join sesi Ultra dan live dekat Facebook. Alia tak pernah. Tak tahu nak register. Okay. Okay. Apa, sekejap lagi cikgu bagi tips macam mana untuk join sesi free online session kita Ultra. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, nampak tak soalan ni? Tiga-tiga ni adalah baja. Okay, kenapa dia baja? Kita kena relate balik dengan bab 9. So cikgu tak nak discuss yang tu. Tapi cikgu nak discuss soalan suka tanya antara baja A, B dan juga C. Soalan suka tanya, ini tricky sikit je. Soalan suka tanya antara baja A, B, C, baja manakah yang bagus? Macam mana nak tahu baja bagus? Kita bukannya petani.
apa eh? Berkebun. Kita buka berkebun. Macam mana nak tahu baju bagus? A ke B ke C? Rasa-rasa ke main hentam je rasa-rasa? Okay. Cikgu terus bagi konsep. Nak tahu baju mana yang bagus, dia bergantung kepada, okay, dia bergantung kepada peratus jisim nitrogen. That's why lah tadi, konsep yang pertama kita belajar macam mana nak kira peratus jisim nitrogen. So, kegunaan dia adalah untuk bila kita tahu kira benda ni, and then kita boleh tentukan baju mana yang bagus untuk tumbuhan kita. Okay, soalan selalunya dia tak cakap yang macam, oh yang mana satu peratus jisim nitrogen yang tinggi, tiga ni tak. Dia just tanya baju manakah yang bagus. Jadi yang ini kita kena tahu. Yang ini, macam mana tulis? Kena tahu. Kita tahu yang ini. So, yang mana baju yang mempunyai peratus jisim nitrogen yang paling tinggi, dialah bagus. Itu konsep dia. So, kena buatlah calculation. Setiap satu ni kena buat calculation. Tadi yang ini tadi kita dapat 46.67 ni. So, kena kira yang ni, kena kira yang ini. Cuba try kira. Kalau cikgu bagi dia punya JAR, nitrogen sama dengan 14, hidrogen sama dengan 1, sulfur sama dengan 32, Cl sama dengan 35, oksigen sama dengan 16. Okay, cuba kira yang B ni berapa peratus dia? Berapa peratus? Yang C berapa peratus? Okay. Peratus nitrogen. Yes, peratus nitrogen. Okay, Nurlia ada cakap mungkin B. Okay, so kena kira nak tahu baju yang bagus. Kena kira dia punya tips ni. Siapa yang mempunyai peratus jisim nitrogen yang paling tinggi, dialah baju yang bagus. Then kita kena kira setiap satu ni berapa dia punya peratus dia. Then barulah kita boleh compare. Okay, bagi yang sesiapa yang belum pernah. Kenapa tak ada SOP bulan Mei? Okay, bagi sesiapa yang belum pernah join kita punya free online session, right? Kamu boleh pergi ke, sebenarnya cara nak daftar dia senang je. Free online session Ultra. Okay, 100% free. Okay, nanti dia tanya lagi cikgu free eh. So, how to register? Sementara tunggu kamu mengira tu, how to register? Kamu pergi dekat www.nakscore.spm.com. Okay, so dekat bahagian atas sekali, dia akan ada ruangan untuk register. Isikan nama dekat situ, then nanti kamu akan dapat notification. Okay, akan dapat notification tarikh free online session yang terdekat. Okay. Siapa yang dapat jawapan, bagi tahu cikgu B peratus dia berapa, C peratus dia berapa dan baju mana yang bagus? Dah dapat jawapan eh? Ain Sarah, Ain Wahida, Syazwanis, Cik Johari. Johari ni ayah dia punya ke ni? Kenapa? Wani, Khairul Azhar, Ain Wahida, Amir Mukri, Liana. Khairul Azhar tu, nampak tak? A dia kata 46.7%, B 21.21%, C 26.17%. Start cikgu. Okay, jadi jawapannya adalah A. Sebab yang ini adalah 21 21.2%, yang ini satu lagi berapa ni? 26.7%. So yang paling tinggi yang ini. Peratus dia.
Okay, kalau soalan yang macam ni naik dalam paper tu section B ataupun section C. Soalan suruh kita explain. Dia suruh mula-mula yang pertama, okay, soalan macam ni selalunya 4 markah. Baju manakah yang bagus? Lepas tu dia suruh kita jelaskan. Ataupun dia suruh kita bagi reason. Jelaskan 4 markah, 4 marks. Okay. So macam mana nak dapat 4 markah? Okay, cikgu explain eh. Soalan objektif sebenarnya kira-kira bulat lah. Dapat jawapan, settle. Tapi kalau soalan tanya dalam paper 2, okay, dalam paper 2 section B. Okay, sebab apa cikgu sebut section B? Kalau 4 markah dia takkan berada dekat section A. Section A markah hanyalah 1, 2 ataupun 3 markah. Okay, katakanlah 4 markah eh, dia tanya baju manakah yang bagus. Then dia suruh jelaskan. Pembahagian markah adalah yang pertama, kita sebut baju mana yang bagus kat satu markah. Contoh, kita sebut urea, dia bagus. Satu markah. Markah yang kedua adalah bila kita buat calculation. Calculation yang ini, calculation yang ini, calculation yang ini. So, calculation tu kita akan dapat lagi dua markah. Okay, lagi dua markah. So, dah total tiga markah. Okay. Calculation. So, ini markah yang kedua, markah yang ketiga. Satu, dua, tiga. Okay, markah yang keempat, kita kena cakap urea ni, dia adalah baja yang bagus kerana, kita kena buat conclusion. Kerana urea mempunyai peratus jisim nitrogen per molekul yang paling tinggi berbanding ammonium sulfat dan ammonium klorida. Dapat markah yang keempat. Markah yang keempat adalah conclusion. Okay, so simple dia. Okay, untuk nak berbalik semula kepada cikgu, nampak ramai yang belum berkesempatan ya untuk join kita punya free online session Ultra. Okay, so far kita belum ada date, tapi andai kata kamu nak register dulu as a waiting list sebab kita ada limit. Okay, kamu boleh pergi dekat kita punya website www.nakscoresbn.com. Score ni huruf bahasa Melayu. Nakscoresbn.com untuk register dalam kita punya free online session Ultra. Okay, sebab kita menjaga kan eh, PKP ni akan berlangsung agak lama. Okay, jadi jangan lepaskan peluang lah untuk isikan masa kita yang kita ada ni dengan belajar. Bukanlah isi daripada pagi sampai malam belajar, tak. Tapi dalam tempoh sehari tu pastikan allocate juga masa untuk kita nak belajar. Okay, so cikgu rasa ada tak sesiapa yang ada soalan senang je rupanya? Cikgu, perlu register tu setiap kali Ultra session ke atau sekali sahaja? Setiap session, maksudnya sesiapa yang dah join hari tu, if nak join semula, dia kena register balik. Okay. Oh, kenapa dekat website tu cakap pendaftaran dah tutup? Okay, yang before this memang kita dah tutup. That's why sekarang ni kita buka untuk yang waiting list. Okay, so kalau lambat nanti yang waiting list ni once dia dah penuh. Sekarang ni yang dah tutup kan sebab dah lepas. Okay, so sekarang ni kita buka untuk waiting list. So by the time waiting list tu tutup, kita akan tutup lah lagi untuk yang waiting list tu. Jadi cepat-cepat kamu register je dekat yang bawah tu. Dia ada tulis apa, cuba buka kita punya website. Dia ada tulis baru tahu macam mana nak tentukan. Alif, senang je. Chemistry ni senang je. Dah faham, jangan lupa dia ada bayaran yurannya. Yurannya adalah dua perkara. Yang pertama, belanja love. Siapa yang dah faham, kena belanja love. Belanja love. Ada jadual tak untuk kelas online ni? Ada. Ada, tim PTTI mungkin boleh PM
belanja love, belanja love. Belanja love. Belanja love. Yang kedua, share video cikgu ni, share video ni dengan kawan-kawan supaya orang lain pun boleh dapat manfaat yang sama. So, next year bila kita exam SPM, kita nak kalau ada soalan yang bentuk macam ni, satu Malaysia semua boleh jawab. Paper kimia naik je soalan macam ni, semua orang boleh jawab. Itu aim kita. Cikgu, macam mana nak join Telegram? Okay, kita dah pin dekat komen. Sesiapa yang nak join Telegram PTDI boleh tekan dekat bahagian komen kita tu untuk Irsyadiah. Okay, Siti Hawa Azhar, dia cakap berapa lama untuk Ultra tu? Selalunya Ultra kita akan run daripada pukul 10 sehingga pukul 2. Okay, lepas ni ada lagi ke apa-apa seminar tahun ni? InsyaAllah kita akan ada lagi seminar. Ah, banyak love, cikgu suka yang belanja love. Thank you. Thank you bagi yang belanja love, belanja like. Ah, barulah best kan? Baru best nak sharing. Sesi Ultra bila je? Oh, belanja love. Syafi pun belanja love eh. Sesi Ultra bila je? Ada jadual tak? Okay, sekarang ni kita dah tutup yang sebelum ni punya, tapi kita open kepada waiting list. Yang nak mendaftar awal as a waiting list, as a waiting list, so dia boleh daftar dekat kita punya website www.nasco.spm.com. So dekat situ nanti bila ada tarikh, so kita akan inform kepada yang waiting list. InsyaAllah Luqman Hakim, dia kata ada lagi ke Ultra. InsyaAllah, tapi kena daftar dulu ataupun kena visit dulu kita punya website nasco.spm.com. Dan jangan lupa, kalau belum berada dalam kita punya group Telegram, so boleh ada pin kat situ. Cikgu, nanti soalan bagi formula baja tu sekali. Ha. Selalunya formula baja dia bagi untuk urea. Urea ni selalunya dia bagi. Tapi kalau ammonium sulfat, ammonium klorida, kadang-kadang dia tak bagi. Jadi kita yang kena tahu tulis. Macam mana nak kena tahu tulis? Ha, itu proses next pula. Dia ada cara. Macam mana nak? Bagus soalan dia. Kadang-kadang dia bagi nama baja je. Yang ini, kena tulis sendiri. Tapi urea selalunya dia akan tuliskan. Dia punya formula dia CONH2 dalam kurungan 2. Inform dekat email ke? Ya, betul. Inform dekat email dan juga kita punya social media kita. Okay, Khairul Nisa. Mungkin nanti boleh PM Khairul Nisa, dia tanya berkenaan dengan OTC bulan Mei. Sebab OTC bulan Mei, sekarang ni kita tengah ada something special yang kita nak bagi sempena Ramadan. Okay, cikgu, Ultra tu Form 4 boleh join tak? Form 4 pun boleh join untuk Ultra. Cikgu, kenapa yang ammonium klorida tu saya dapat 26.4? Okay, klorin kamu ambil 35 ke 35.5? Sekejap cikgu kira eh. So, nitrogen 14, kita ada 35 tambah 4 tambah 14, 53, 14 bahagi 53, 14 bahagi 53, 26.4, haha, betul, 26.4, salah putih ni, okay. Betul atau 26.4, cikgu soalan tu selalu keluar SPM ke? Nak kata selalu tu, taklah selalu, nak kata tak selalu, keluar juga. Tengoklah. Soalan untuk macam ni sebenarnya, selain daripada nitrogen, soalan mungkin tanya, dia suruh kita kira peratus disim karbon. Kalau sesiapa yang form 5, kamu jumpa dalam sebatian karbon, soalan suka bagi dekat kita antara alkana dan juga alkina. Alkana, alkina, and then bila kita bakar, yang mana satu menghasilkan asap jelaga yang paling banyak. Okay, maksudnya bila kita bakar alkana dengan alkena ni, asap hitam mana yang banyak? Then dia suruh kita explain kenapa. Ha, macam tu. So, asap hitam tu sebenarnya dia bergantung kepada peratus disim karbon. So, cara kira dia sama.
Cumanya yang itu adalah kabel. Cikgu tak tunjuklah kat sini. Okey, cikgu, saya dah sign up. Lepas tu, mana nak tahu bila start. InsyaAllah nanti kalau kita ada information, kita akan check email lah. Dengan kita punya social media ataupun nak senang duduk dalam kita punya group Telegram. Okey, bagi yang belum duduk dalam kita punya Telegram, boleh komen dekat bawah tu, ada kan? Ada kan? Kita dah pin dekat bahagian pin tu. Alkina, yes, Alif, betul. Sebab peratus di sim karbon per molekul. Kena ada perkataan per molekul. Per molekul tu maksudnya comparison kita antara satu molekul dengan satu molekul. Yang ini pun sama. Kalau kita tulis peratus di sim nitrogen dia tinggi, tak dapat markah. Kita kena tulis peratus di sim nitrogen per molekul. Okay, per molekul. Maksudnya comparison kita adalah between ataupun antara satu molekul dan satu molekul. Kita tak boleh compare yang ni satu molekul peratus jisim nitrogen ni kita kata ada 5 contoh. Yang ini 2 molekul, tak boleh lah. Okay. Okay. Mungkin team boleh ni Puan ke atau student tu share jadual online. Kita tolong team. Okay. So, thank you bagi yang menonton sesi cikgu hari ini. Sekejap lagi kita ada next session rasanya petang ni dengan cikgu apa? Cikgu Rai kot. Dengan cikgu Rai petang ni. Dan malam ni jangan lupa untuk set alarm. Kita akan ada talk show Inspirasi PTTI malam ni. Kita tengok siapa pula tetamu jemputan kita malam ni. Okay, jangan lupa jam 8:30 malam. So, bagi yang menonton cikgu sesi petang ni, thank you so much. Okay, so pastikan hari ni, jadikan hari kita hari yang bermanfaat. Jadi, cari something untuk kita baca ataupun untuk kita buat revision. Okay, kalau nak pergi dekat YouTube tu, boleh search video PTTI dengan type PTTI, Kimia, Bio ataupun Physics. Ataupun Maths. Maths tak banyak kan video dekat situ. Okay, so thank you untuk sesi hari ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam next session. Bye.